Sarapannya ada buah, ada roti. Aku sarapan di jalan aja nanti. Ya. Kenapa? San. I love you. Love you too. Hati-hati ya, nak. Ya, mama jangan kecapean ya. Kak. Selamat pagi, Pak. What a beautiful day. Pagi, Mbak San. Selamat pagi, Pak Subi. Bu, saya telat 5 menit. Gak bakal maju-maju loh, Mas, kalau selalu terlambat. Iya, Bu. Saya minta maaf. Makasih ya. Iya. Good morning, mi amor. Good morning, mi amor. Cengengesan. Pagi-pagi udah jutek aja lo. Jangan jutek-jutek, nanti cantiknya hilang. Receh deh lo. Ya lagi lo gitu banget sama gue. Orang batas keterlambatannya 15 menit kok. Terus? Ya basically gue gak telat lo. Soalnya kan dari bawah ke atas aja udah 5 menit. Tapi gue udah nyampe gedung kantor udah 5 menit yang lalu. So, kunci gue mana ya? San, lo liat kunci gue nggak? Kok kunci gue nggak ada ya? Clear your desk, it will clear your mind. Alasan konyol apa lagi yang bikin lo telat hari ini? Kok konyol sih? Waktu itu lo pernah telat 20 menit dan lo bilang driver ojek online yang lo booking sibuk bahas film sama lo. Kurang absurd apa lagi coba. Ah itu benar ya, gue kesel sama drivernya. Soalnya tuh film bagus dikasih rating jelek sama dia. Gimana gue gak kesel coba? Ya ngasih paham sama gue lah. Terus apa dong? Oh, pasti gara-gara cowok lo ya? Bulannya udah 3 kali lo telat. Enggak ya, gue gak telat. Lagi juga terlambatannya masih kurang 15 menit. Sini kok lupa cabut kunci mobil. Lupa cabut kunci mobil? What? Iya, jadi gue udah bilang sama Niko kalau hari ini tuh gue gak boleh telat. Tapi ini datang dong ke rumah gue. Jam 5:30 pagi, lo bayangin coba. Ya gue jam segitu baru kelar mandi lah. Udah mana pakai drama lagi kan. Kunci mobilnya lupa dicabut tuh. Jadi gue ribet ngurusin kunci mobil dia. Tapi tetep ya, prinsipnya gue gak telat. Terserah, yang penting. Lagian gue heran deh, si Niko rajin amat antar jemput tuh tiap hari. Ya iya dong, kalau punya pacar kan harus dimanfaatin. Lagian lo kenapa sih gak mau cari pacar? Ya mau lah, cuma gak harus buru-buru juga kan. Kalau Bimo gimana? Oke sih, cuma jarang banget bersihin kacamata. Maksud lo? Masa setiap ketemu kacamatanya burem? Kan gak enak ya liatnya kayak gak bersih orangnya. Duh ribet banget deh. Kalau si siapa Reno gimana? Telat first date 15 menit. Oh my god.
Wajar kali. Waktu itu dia disuruh meeting di luar sama bos. Tetep aja telat kan? Masa lo mau cari pacar yang sama banget sama lo sih? Morning. Lagi. Mau gue kenalin lagi gak? Kerja. Pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Tadi si Angga udah sempet over notes briefing ke Sari belum sih? Udah kok. Gue gak yakin deh. Udah aman pokoknya semuanya. Cek lagi. Hai, Ton. Ton. San. Americano? Matcha latte. Masa tau banget loh. Coba, kalau gue mau pesan apa? Lo tuh susah ditebak. Tiap hari beda-beda. Halo, payah. Makanya jadi orang yang konsisten. Yaudah, gue pesan es kopi, less sugar sama less ice. Di take away ya. Oke. Okay. Hah? Take away? Iya. Iya, gue takut soalnya kasihan sini kok kalau nunggu. Tanya mau ngopi. Ini? Kita lagi ngopi. Belum sih. Sen, ini si Reno mau gabung loh sini sama kita. Enggak ya, gue mendingan pulang asli. Sendiri aja gak apa-apa. Ya elah, gak apa-apa kali lu ketemu dulu. Thank you, Ton. Thank you. Yep. Lu ketemu aja dulu. Enggak ya, gue mendingan sendiri loh. Ya elah, gak apa-apa kali. Kan lu coba ketemu sekali, please ya. First impression-nya aja udah kayak gitu. Dimana-mana kalau first date itu ngasih kesan yang positif, yang baik, ini malah telat, hancur. Yaudah, terserah lo deh ya. Gue doain semoga lo ketemu sama cowok standar lo itu. Amin. Lagian gak buru-buru sih. Yang penting nyari yang bener, dapat pasangan yang serak, daripada nyesel kan belakangan. Ya udah terserah. Emang mbaknya ribet ya? Kan, gak juga sih. Gak juga. Tar. Niko nelfon gue. Halo. Iya, Beb. Iya, tar dulu ya. Sebentar, kamu tunggu dulu. Aku lagi nungguin si San soalnya gak. Lo gimana sih Nikonya udah on time, malah lu yang dilama-lamain. Nanti lo sendiri lo marah sama gue. Udah biasa, tenang. Udah, bener ya. Yaudah aku ke situ ke depan bentar ya. Oke, tunggu ya, bentar. Yaudah, gue cabut ya. Kiss dulu. Mwah, baby amor. Thank you, Ton. Yuk. San, coba ini. Menu baru. Ini kopi paste. Kopi paste. No. Kopi paste. Coba ini. Strong, bitter. Oke. Okay. Bit nutty. Oke. Okay. Gue suka deh aromanya. Approved. Thank you, Sen. Clear your desk, it will clear your mind. Sebentar. Sorry, Mas. Mau pesan apa? Matcha latte satu. Happy pasta. Hot. Ada lagi? Ya, pembayarannya langsung atau nanti? Langsung juga boleh. Debit bisa? Debit bisa. Halo ya? Betul? Nggak capek ya?
Hah? Ibu saya? Kondisinya gimana sekarang? Set. Mbak, ke VIP lewat mana ya? Lift sebelah kiri, Mbak. Oke, thank you. Bagaimana Bu? Sudah enakan? Sudah oke, okay, biar enakan, biar makin enak nih, kita puap aja Bu ya di Nebul ya. Oke, okay. Terus tolong ambilkan puap buat Nebul ibunya ya. Oh, oke. Okay. Bu, maaf, saya cek dulu nadinya ya. Tangannya saya lihat dulu. Mom, how are you feeling? Are you okay? Oke, okay. Mbak dengan anaknya? Iya, betul dok. Oke, Mbak, jadi ibunya ini saat ini kena asma gitu sekarang. Memang tadi saya periksa tuh paru-parunya masih agak dahak-dahaknya ya. Terus penyempitannya juga masih ada, tapi udah membaik saat ini. Tapi ibu aman ya? Sejauh ini aman-aman okay. Aja. Asalkan ibu istirahat, obat-obatan juga masuk, betul. Aman kok okay. Nanti ya. Aduh, terima kasih banyak ya dok ya. Iya, ada yang mau tanyain lagi saat ini? Itu aja sih kayaknya. Oke, okay. Mari saya pamit dulu ya. Thank you dok. Kasih. Mam, tuh kan pasti kecapean kan. Aku kan udah telepon orang beresin apartemen datang besok loh, Ma. Ya ampun. Iya, tadi Mama lagi beres apartemen. Terus tiba-tiba sesek, lemes. Handphonenya ada di dalam. Untung ada tetangga ya nolongin bawa ke sini. Mama, please saya janji ya, abis ini udah gak kebanyakan aktivitas. Please, Mam. Bosen, Mama tuh bosen. Iya, kamu gimana sama kerjaan kamu, nak? Aman kok, Ma. Mama mau aku pesenin something nggak? No. Bener. Bener. Kamu di sini aja, Mama udah happy banget. Iya, itu mana? Siapa? Roy. Roy, iya. Udah putus, Ma. Dia kan padahal baik banget, San. Udah gitu buat Mama, yang penting dia tuh jagain kamu. Mama udah happy banget. Gak cocok, Mami. Hidupnya teratur banget. Astaga, San. Dengar ya, nak. Semua orang itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kamu tuh harus bisa terima. Susah, Mam, nyari yang bisa ngertiin aku. Yaudah. Kamu pulang aja di sana. Besok kan kamu harus kerja lagi. Capek nanti di sini. Enggak, aku di sini jagain Mama. No, San, I'm fine. Mam. Beneran. Mam, enggak mungkin Mama sendiri juga di sini. San, ada suster. Kamu di sini malah enggak bisa tidur. Kamu mau tidur di mana? Please. Tapi Mama janji ya, ada apapun langsung telepon aku ya. Bener. Istirahat, Mama. Iya. Beneran gak apa-apa ketinggalin, Ma. Gak apa-apa, sayang. Sana, istirahat. Love you so much, Ma. I love you too, Ma. Kamu kabarin aku ya. Aku titip suster ya. Yeah. Ya, jagain Mama ya. Hati-hati, Ana. Aman ya. Aman. Oke, okay, love you, Ma. Love you too. Bye. Bye. Ya, Rin.
Nyokap udah gak apa-apa sih, cuma perlu istirahat aja. Gak usah, gue juga udah pulang. Iya, paling besok sih gue kesana lagi. Thank you. Aduh, Rin udah deh, gak usah bahas Reno lagi, please. Alright, good night, bye. Bisa? Hey. Gimana nyokap? Udah baikan sih, tinggal recovery. Thanks for asking. Ya, cepat sembuh ya. Thank you, amin banget. Mau minum apa nih? Matcha latte.
This is for you. Thank you, Tom. Yeah. San, sorry, Roni, sorry ya telat. Tadi pas kesini tiba-tiba bos kasih kerjaan tambahan. Tapi kita masih bisa ngobrol kan? No, sorry, saya nggak bisa toleransi orang telat. Kalau nggak bisa menghargai waktu, balik orang lain. Dan kamu udah buang waktu saya 20 menit. Kita nggak bakal cocok sih ke depannya. But thanks for coming. Dikit banget makannya. San, makanan rumah sakit gak enak, San. Tapi kan biar cepet sembuh. Nanti kalau udah sembuh, kita baru makan yang enak-enak. Ini deh buburnya ya. Satu lagi ya. Enggak. Mama pengen sop kambing yang kayak dibawain sop Roy. Sop kambing itu gak sehat, sama kayak Roy yang gak sehat juga buat aku. Kamu. Terus yang sehat? Makanannya yang bawain ke mama siapa, nak? Besok aku bawain. Bener. Mm-hmm. Tapi mama tuh sebenarnya. Morning, Sanisti. Morning. Duh, gue gak ngerti lagi deh. Gue tuh sebenarnya udah berangkat lebih awal, tau gak? Tapi lo tau kan sendiri, Jakarta tuh macetnya kayak apa kalau pagi. Makanya, untungnya toleransi masih 15 menit. Jadi ya gue gak telat, intinya. Tumben lo gak ngoceh-ngoceh sama gue. Masa setiap hari gue harus ngomel sih? Iya, biasanya kan lo ngomel-ngomel soalnya kan. Ya udahlah ya. Lo lihat itu nggak? Belakang telepon. Mouse gue. Mm-mm. Iya bener. Gue nggak kelihatan, maaf dong. Makanya, clear your desk, it will clear your mind. Itu tau. Tapi kan otak gue gak separah lo, masih aman-aman aja. Lagian juga gue gak terlalu ribet kayak lo. Canda, baby. Tapi mau nyempil ya. Oh gitu sih. San, gue ada good news sama lo. Apa tuh? Teman gue baru putus. Dan gue mau kenalin dia sama lo. Soalnya tuh dia orangnya disiplin banget. Pokoknya sama persis kayak lo, lo pasti suka. Terus? Ya gue mau kenalin dia lah sama lo. Mau kan? Lagian ya kalau misalnya lo move on itu, obatnya ya cuma satu. Lo harus cari gebetan lain. Gue sebagai your savior. Terus gue jadi gebetan buat larian, no thanks. Gue tuh kayak ngajarin anak SMP, tau gak? Ya lo pacarnya serius lah, gimana sih? Udah pokoknya ikut aja dulu ketemu, nanti gue temenin. Mau ya? Sure, why not?
Bagus, gitu dong. Tenang, masih 6 menit lagi kok. Rin? Itu dia on time. Apa gue bilang? Sini, duduk, duduk. Kan gue bilang apa? Anaknya on time. Emang lo bilang apa? Enggak. San, ini si Maji yang sering gue ceritain. Emang lo cerita apa? Gue cerita kalau lo tuh sahabat gue. Udah kalian berdua kenalan deh. Kenalan. San. Sahabatnya Ririn. Udah kenalan kan berdua? Ya udah. Ngobrol dong. Ngobrol. Kayak diem-dieman. Ji, lo mau minum apa? Hot cappuccino. Oke. Okay. Tony, mau hot cappuccino ya, satu. Thank you. Sekarang ya. Iya, aku kesana sekarang. Iya, oke. Okay, tunggu ya bentar. Bentar aja. Vin, mau kemana? Gue harus cabut. Gue harus cabut. Bentar. Penting, penting banget. Urgent, urgent ya. Dah. Bye. Vin. Makasih. Hot mozzarella. Kita mau ngobrolin apa ya? Bebas. Gue tuh nggak tahu loh, di sini disuruh ngapain sama Ririn. Oke. Jadi enaknya gimana? Lo itu sebenarnya mau ketemu sama gue apa gimana sih? Ya, kalau enggak mendingan gue pulang aja. Enggak apa-apa juga. Ya udah. Kalau gitu mendingan gue pulang. Ngapain juga gue di sini enggak jelas. Mas, pesanan saya masih lama. Rachel Hollis, nice book. Baca buku ini juga. I believe we can change the world, but first we've got to stop living in fear of being judged for who we are. Self-improvement. Yeah. Cewek yang mau maju harus siap dikritik, bahkan di judge. Sedangkan, sorry tadi siapa? Teman kamu? Baru dikenalin teman. Ya, dia menjudge kamu, padahal dia lagi menjudge dirinya sendiri. May
I believe we can change the world, but first we've got to stop living in fear of being judged for who we are. Self-improvement. Mm-hmm. Ya, cewek yang mau maju harus siap dikritik, bahkan dijudge. Sedangkan, sorry tadi siapa teman kamu? Baru dikenalin teman. Ya, dia menjudge kamu, padahal dia lagi menjudge dirinya sendiri. May I? Why not? Buku apa? Man's Search for Meaning by Viktor Frankl. Ini buku tentang laki-laki yang bebas menentukan pilihannya. Mau well prepared atau mau selek. Pilihan kamu? Well prepared, of course. Kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dalam semua aspek. Bahkan kadang mengorbankan perasaan sendiri. Gimana kalau sensian ya? Kayak teman kamu tadi. Kamu yang bilang ya, bukan aku. Jo. San. Sanisti. Nice to meet you. Nice to meet you too. Enjoy your book. You too. San, gimana sih Maji? Oke. Sorry ya, kemarin gue ninggalin lo berdua. Soalnya kalau gue di situ, lo berdua tuh nggak ngobrol. Jadi gue cabut. Temen lo aneh. Tapi setidaknya dia on time kan? Iya, tapi dia ceroboh, nggak rapi, udah gitu sensiannya. Asli, standar lo tuh ribet. Ya udah kalau nggak suka nggak apa-apa. I'm sorry ya, Rin. Iya, no problem. San, lo liat proposal gue kemarin gak di sini? Ya gak mungkin lah, di meja gue ada file orang tiap hari gue beresin. Itu dia, makanya gue lupa file gue di mana. Clear your mind, Rin. Ingat-ingat dong lo taruh di mana. Rin, itu dia gue lupa, makanya gue taruh di mana itu ya? Gimana? Udah ketemu kontraknya? Di situ soalnya ada coret-coretan sama paraf dari klien. Itu penting banget buat lampiran kontraknya. Iya, udah Pak. Nanti saya cariin, nanti saya taruh di meja Bapak ya. Bantuin gue sini, cari dong. Tuh ya. Ini biasanya nyari di sini nih. Di sini coba. Nih lu cari yang ini, gue cari yang ini. Ups. Berantakin aja semua yang gak apa-apa. Meja lu bener-bener ya. Mana ya? Ntar lagi telepon gue. Okay. Halo, Beb. Iya, nanti aku nyusul. Kamu duluan aja, ntar aku nyusul beneran. Ya bentar ya. Oke, see you. Lama kemana sih? Cari dulu kali sampai ketemu. Iya, ini aku lagi nyari. Tunggu, ini apa? Lamplop. Ini ya? Mana? Lamplopin. Iya banget. Gue sendiri lupa. Lo kok bisa ketemu? Sendiri pasti yang naruh di situ kan, seperti biasa. Aduh, kalau gitu gue gak tahan liat meja lo, sumpah. Beresin dong kali-kali meja gue. Nih, beresin sekalian. Tolong. Udah gue cabut ya. Duluan ya. Bye. Amor. Sumpah, Rin bisa hidup kayak gini ya. San, ya. Kamu aja yang bikin kontraknya. Nanti filenya kamu bisa lihat di sharing folder.
Iya, oke. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Hi, Mom. How are you feeling? Mom, aku hari ini agak telat ya kesananya, tapi pasti kesana kok nanti. Okay, tapi besok aku cari makanan yang enak ya. Mama istirahat ya. I love you so much. Bye. Ada kerjaan sih dikit. Jam 6 jangan lupa. Okay, bye. Harusnya kalian itu bikin to-do list biar kalian itu enggak lupa. Kan semua konsep udah saya brief, udah jelas. Untung klien tadi enggak ngeh loh ada item yang miss. Coba. Kita bisa kehilangan project. Please ya, lebih teliti ya. Yaudah sekarang buruan bikin timeline sama budget. Oke, siap. Please bangkunya dirapin lagi. Thank you. Hai. Hai. Sorry udah lama nunggu ya? Nggak, pas selesai meetingnya. Duduk, Sa. Mas, pesanan tadi ya, udah boleh keluar. Gimana tadi meetingnya? Sedikit kendala. Kamu gimana kerjaannya? Aman. Tadi ngerjain kerjaan temen seperti biasa. Silakan, San. Buat aku. Matcha latte. Serbuk teh yang memberikan cita rasa teh terbaik. Tadi meetingnya ada kendala apa emangnya? Tim aku, biasa. Hal simple, cuman kurang teliti. Terus aku lagi yang revisi untuk presentasi ke klien. Percuma punya tim. Maksud aku, biar mereka tuh lebih well prepare gitu loh. Hal simple, cuman kurang teliti. Terus aku lagi yang revisi. Kenapa? Gak apa-apa. Sanristi, nice name. Thank you. Matahari timur yang bersinar terang. Ibuku selalu ngomong kayak gitu loh. Try to get out. Aku nganter gini ada yang marah nggak? Ada, tapi udah nggak. Maksudnya? Nggak cocok. Yang cocok gimana? Yang visinya jelas, hidup teratur, disiplin, on time, rapi, bersih, well prepared, well managed, well planned, dan sama-sama bisa maju menjadi lebih baik. Kalau kamu? Sama. Aku suka cewek yang bisa memanage dirinya sendiri, bisa menghargai waktu. Kan sehari cuma 24 jam. Kalau kita nggak bisa memaksimalkan waktu, banyak hal penting yang kebuang. Sayang. Thank you udah nganterin. You're welcome. Bye. Bye.
San? Ya? Besok ketemuan? Pulang kantor? Jam 6. Oke. Bye. Bye. Yakin banget mau makan itu di sini. Itu lengket loh kalau tumpah gula. Iya, gue tutup lagi tuh. Jadi makan gue gara-gara lo. Ah, udahlah, yuk ikut gue nonton aja yuk. Enggak, lu sama Nico ntar gue ganggu. Enggak, gue nanti sendirian. Gue nggak sama dia beneran. Kan udah lama juga kali gue nggak pergi sama lo. Ikut gue yuk. Gue udah kangen kali nggak pergi sama lo. Pak. San, thank you ya. Kontraknya deal. Untungnya ada kamu. Telat berapa jam aja bisa batal itu proyeknya. Ikut lega saya, Pak, denger. Good job. Lanjutin. Ya, makasih, Pak. Thank you, Pak. Jan lo tuh. Ya, enggak apa-apa kali sekali-kali bantuin teman sendiri. You're welcome. Gue minum lagi nih. Lengket, Rin. Gak ada tisu lagi. Bercanda. Nah gitu dong, kan enak dilihatnya akhirnya beberes. Clear your desk, it will clear your mind. Bener kan, ya kan, emang harus kayak gitu. Iya, serah lo. Lo gak mau beneran gue temenin ke rumah sakit? Kan gue juga pengen kali, tunggu nyokap lo. Gak usah deh, gue sendiri aja. Lo ntar aja, maksudnya pas nyokap udah balik ke apartemen, lo main sama Nico, kan sekalian makan bareng enak. Ya udah. Kalau gitu, gue nanti mau ke salon aja, gue mau killing time. Cepet yuk! Lo duluan deh, gue mau ngabarin nyokap. Ya udah deh. Tapi gue ngerasa lo aneh deh. Kan selalu. Emang aneh sih. Gue cabut ya, bye. Bye. Ciao, Bella. Ciao. San. Ya, Pak. Untung kamu belum pulang. Klien, mereka mau additional item. Tapi mau kontraknya digabung sama yang kemarin. Dan malam ini mau di-approve sama direksi mereka. Jadi bisa kamu revisi ya. Oke, Pak. Bisa kan? Oke, bisa. Oke. Saya tunggu ya. Oke. Hot matcha latte. Terima kasih, Mas, pesanannya. Yeah, thank you.
serius. Jo, Jo. Oh my god, I'm so sorry. Tadi aku udah mau balik, dijegat bos, harus bikin kontrak, urgent, harus kelar detik juga. Aku udah buru-buru banget. But thank god I'm here. Kita masih tetap jadi kan? No. Sorry, saya gak bisa toleransi orang yang telat. Kalau kamu gak bisa menghargai waktu, kamu gak bisa menghargai orang lain. Kamu udah buang waktu saya 20 menit. Pasti kedepannya kita gak akan cocok. But thanks for coming. Jo itu copy paste gue banget, gue tuh yakin banget kita bakalan klik, kita banyak kesamaan, seprinsip, sevisi, gue udah jelasin detail banget kenapa gue telat, dia gak bisa terima, padahal udah jelas gue gak bisa hindarin dong, terus udah aja gitu, kelar, kayak... San, copy paste itu identik sama. Sebenarnya bahkan boring juga kalau kita punya pasangan itu sifat yang sama, sikap yang sama, hobi yang sama. Iya, nggak berwarna aja hidup kalian. Padahal dia udah memenuhi semua list pasangan gue loh. Aneh banget bisa gagal. Udah, minum aja dulu. Biar aroma kopi paste lo tuh nggak ada di dalam tubuh lo. Kopi paste apaan? Bentar ya. Gimana Pak Mas ya? Lama? Bentar. Bentar ya. Ya silakan Ibu. Ketemu. Artinya? Maaf Ibu, Bapak ini dulu ya. Karena sistemnya sudah Bapak ini. Gak apa-apa ya? Iya silakan. Kasih ya. Aman ya? Aman. Sorry, soalnya tadi habis nyari-nyari di kantong segala macam nggak ketemu. Ya, nanti di belakang sih. Ada. Sorry ya. Siapa yang sakit? Ibu saya. Bokap sakit. Sakit hati. Jantung. San anak atau San Matahari. Josh kidding. Udah, Pak? Sudah, Pak. Sudah ya. Aman ya? Iya. Oke, makasih ya. Iya. Ya, duluan ya. Iya. Oh iya, atas nama Widiawati Muri, Mbak. Ya.
Deket kok, Mam. Parkirnya situ. Oh. Pas. Mama aman? Kenapa, Mas? Ini mobil lumbanya ya? Iya. Banyak kempes, Mbak. Iya. Mas bisa tolongin nggak ya? Aduh, kalau untuk ban kita nggak bisa. Tapi teman saya bisa. Gimana saya panggilin? Nggak usah deh, Mas. Saya telepon bengkel aja. Oh, gitu. Nah, makasih ya, Mas. Yo, ya. Iya. Ya. Maaf ya, Mbak. Mama di mobil dulu aja ya. Iya, yuk. Iya. Oh, bisa nggak, Ma? Ntar ya, bukain dulu. Bentar ya, Ma ya. San, AC-nya nggak usah dinyalain. Jendelanya aja dibuka. Oke. Okay. Panas hilang ya, Mam? Halo, iya Mas, ini mobil saya bannya kempes. Kira-kira bisa kirim montir nggak ya sekarang? Saya lagi di rumah sakit. Sore, nggak bisa sekarang ya, Mas? Oh, oke okay deh, thank you. Sunshine! Hai. Kenapa, kenapa? Ban kempes. Oh. Di nyari bengkel. Dik, lo cabut duluan sama bokap ya. Gue ada urusan sebentar. Pak, jangan lupa makan ya, Pak. Ya, hati-hati ya. Lo punya ban serep kan? Harus. Dongkrak punya? Ada. Tante. Butuh bantuan nggak? Nggak usah sih. Ini paling. Pegangin tas gue. Paling ini. Awas, 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 awas. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Anda. Makasih, Ana. Sama-sama, Tante. Gue nebeng ya, sampai rumah lu. Terus gue naik taksi. Oke. Okay. Eh, sorry, Tas. Aduh. Sorry. Pegang aja. Gue nyetir. Ini baru gue pakai. Aduh, ada. Tante, maaf Tante. Saya nebeng ya Tante. Nah, abis itu dia balik naik taksi kamu. Iya, gak apa-apa. Just Tante. Just kidding. Ini kemana nih? Habis ini nih. Keluar itu. Itu almarhum Bapak. Dia ngasih nama gue. Gemes Sani Timuri kecil. Tau dari mana? Nyokap. Tadi ngobrol-ngobrol. Udah akrab aja. Iya dong. Habis anaknya gak bisa dijak ngobrol. Ngomongin mama ya. Hai, Mama. Tante. Udah enak kan, Mam? Sorry, Mam. Udah, sayang. Tante masuk dulu ya ke dalam, mau istirahat. Iya, good idea, Mam. Kasih. Iya, sayang. Bye, Mam.
Udah pakai tisu basah tadi. Jorok, cuci tangan dulu Ki. Bekas ban. Lu kerjanya apa sih, Josh? Hah? Kerjanya apa? Tukang tambal ban. Nggak nentu. Maksudnya? Kalau orang butuh, baru gua kerja. Udah boleh kan? Iya, apaan? Student photographer. Freelance photographer. Oke. Okay. Thank you. Terus lu gak kepengen apa kerja yang tetap kayak di agency atau media gitu biar dapat fixed income? Oh, udah pernah. Terus? Menurut gue gak asik aja. Gue mau kerja itu bebas, terus gue mau itu gak diatur-atur, terus gak ada batasan waktu, pokoknya free like a bird. Terus karir gimana dong? Karir tuh gampang lagi. Lu punya skill nih ya. Terus lu punya attitude tuh barengan. Project datang sendiri. Kenapa? Sorry, attitude. Ada yang salah? No offense, tapi kayaknya lu tipe yang gak suka keteraturan. Jadi attitude lu udah cukup kebayang sih kayak gimana. Ya. Gua ngerti nih. Arah tujuan lo ngomong kemana nih? Apartemen lo bagus ya? Thanks. Lo yang pilih lokasinya kan? Karena dekat kantor? Karena lo orangnya itu gak mau telat. Itu tepat waktu pasti. Kerja sesuai dengan apa yang lo mau. Terkonsep. Perfeksionis. Lo gila kerja tapi lo gak bisa nikmatin hidup. Kok diem? Gak apa-apa. Ngopi yuk. Deket kantor lo aja. Kapan? Besok. Jam? 6. Jangan telat. Terus udah semua ya, Neh? Rosa? Ton? Lu dari mana? Toilet. Gue nongong aja. Gimana? Cepet lihat. Itu deh. Americano, matcha latte. Ice caramel macchiato. Tumben. Biar hidup lebih berwarna. Oke. Ice caramel macchiato buat Sun yang sudah mulai bersinar. Thank you. You're welcome. Bro, ice coklat satu bro. Nggak telat kan gua? Nggak telat. 20 menit. Parah lo emang. Ah. Padahal gue udah buru-buru banget loh. Lo mau cabut? Ya udah nggak apa-apa, gue bisa minum sendirian. Ya.
Girl, stop apologizing. Berat bukunya. Masih butuh buku-buku motivasi memangnya. Bukannya lo orang yang udah sangat termotivasi? Kok lo ngurusin orang? Enggak ngurusin. Cuman mau nyaranin. Apa salahnya bikin hidup orang jadi lebih baik? Oke. Menurut lo apa yang bisa gue perbaiki? Kiat sukses. Lo bisa belajar sama biografinya Freddie Mercury. Dari awalnya ditolak sana sini sampai akhirnya punya konser legendaris di Wembley. Wow. Wow. Makanya menurut gue lucu kalau misalkan kesuksesan itu ada tips dan tricks. Kesuksesan ya inovasi. Tanpa pagar-pagar etika, tanpa aturan-aturan. Dan apa? Kesempatan. Gak bisa diulang. Itu yang penting. Oh, kopi? Punya lo ya? Sorry. Punya gue belum datang. Ice coklat. Nah, ini dia nih. Coklat. Coklat tuh punya kombinasi yang nikmat. Pahitnya dapet. Manisnya dapet. Disiplin boleh. Tapi harus bisa fleksibel juga. Disiplin itu kunci sukses. Udah gak zaman kayak gitu. Sekarang yang paling penting adalah trust dan rasa nyaman ke klien. Ya kan? Kenapa? Ya dong? Sekarang dalam hidup tuh gak selalu hitam dan putih. Tapi kadang diantara keduanya. Ya. Namanya juga kita manusia, wajar kalau kita bikin salah. Terus sembrono gitu. Biasa, manusia. Manusia kan? Cocok belum? Gue bikin buku. Ini natural atau enggak? Ini yang gue maksud. Ekspresi lo yang... Kita itu boleh berencana dalam hidup. Tapi ingat, hidup ini penuh kejutan. Dan kita harus siap. Sama kayak gue motret. Dalam fotografi, ketika momen datang, gue harus siap.
the way, kalau santai boleh gak sih sekali-sekali fotoin gue menyokap kayak? Bisa, objeknya blur. Gue gak ada seninya di situ. Terkadang, gak semua yang kita inginkan berjalan sesuai dengan rencana. Pasti, selalu saja ada kejutan dalam perjalanannya. Tapi justru itu yang bikin hidup jadi lebih berwarna. Yang penting, kita punya partner yang tepat untuk menghadapi hal-hal yang tak terduga sama-sama. Tonton. Gue mau dong cobain kopi pastel lo. Ya. Oke. Thanks ya.